Penganalisis otomotif berpendapat perkongsian strategi antara Proton dan Geely dapat memberi manfaat kepada ekosistem industri otomotif tempatan secara keseluruhan. Kerjasama ini juga akan memberikan nafas baharu kepada industri itu melalui pemindahan teknologi serta perkongsian kepakaran. Proton akan mendapat akses terhadap teknologi dan juga platform-platform kenderaan dari Geely. Dan juga Proton juga mendapat akses terhadap pasaran-pasaran right-hand drive yang mana Geely telah ada. Geely juga mempunyai rekod prestasi yang telah terbukti dalam menyelamatkan keluar kereta terkemuka dari Sweden, Volvo yang dibelinya pada 2010. Jualan Volvo melebihi paras setengah juta dalam tempoh 5 tahun. Geely, yes, and Geely also owns Volvo. Yes, yeah. And we have seen that Volvo has become a very strong manufacturer of premium cars, hybrid cars under Geely's ownership. So now we have a room for optimism that the way the road for Proton will be a nice, broad, good road ahead.